kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu bareng-bareng, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Marilah bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Mbak Ami. Selamat datang, kami sampaikan kepada tamu-tamu kami yang terhormat, Bapak Jalal Abdul Nasir dengan Bu Temi selaku owner Nibras Group, kemudian ada Pak Zaki, Pak Rikrik selaku Dewan Direksi, kemudian ada juga teman-teman kami dari luar kota, dari Surabaya, ada distributor Nibras Surabaya, ada Ibu Ari, kemudian dari Indramayu, dari Semarang, juga agen-agen kami semua berkumpul hari ini. Dan tamu undangan kami yang terhormat, Ibu Asisten Pembangunan ya Bu ya, mewakili Ibu Wali Kota yang hari ini mendadak ada acara. Terima kasih Bu kehadirannya, nanti dimohon untuk menggunting pita dan memberikan sambutan. Kemudian anak-anak saya, juga orang tua yang hari ini juga menyempatkan diri untuk hadir, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami tidak berpanjang kalam, nanti karena ini sudah siang kemudian masih ada acara lagi. Selain rasa terima kasih, kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ternyata banyak hal kekurangan, hal-hal yang kurang dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Mohon doanya agar kami bisa terus bertumbuh, membesar bersama agen-agen kami, bersama sahabat-sahabat kami dari distributor kota-kota lain. Sehingga Nibras insya Allah mendunia. Itulah impian kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sudah disebutkan ya. Ini merupakan Nipras House ke-21. Hari ini juga sebenarnya sudah 22 dan seperti tadi disampaikan, besok itu ada beberapa lagi Nipras House yang akan didirikan. Sehingga dalam waktu dekat kita akan memiliki 30 Nipras House menuju tahun ini target 50 Nipras House, tapi kita perkirakan itu bisa lebih dari 50 insya Allah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami, saya mewakili dari owner dan juga manajemen Nipras Pusat, ya Nipras Group Pusat, mengucapkan selamat atas pendirian Nipras House Pekalongan ini. Mudah-mudahan berdirinya Nipras House di kota dan Kabupaten Pekalongan ini itu kemudian bisa diikuti oleh Nipras House-Nipras House berikutnya, dan mudah-mudahan juga Nipras House Pekalongan ini itu kemudian bisa terus berkembang, sukses, maju, dan tentu saja mendatangkan banyak berkah dan manfaat untuk masyarakat di sekitar. Akhirnya terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya Nipras House di Pekalongan ini yang merupakan cabang ke-21. Mudah-mudahan dengan adanya Nipras House di Pekalongan ini akan menambah destinasi wisata belanja Islami. Ya. Karena sudah ada beberapa, tetapi masing-masing mempunyai ciri khas. Nah ini Bapak Zaki khususnya, Pekalongan ini terkenal dengan The City of Batik. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipras
semakin mendunia lah untuk kedepannya. Terima kasih atas semua sarannya.